Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin video seputar tentang surat PIN Google AdSense lagi. Namun kali ini bedanya aku bakalan unboxing kira-kira apa sih isi dari surat PIN Google AdSense selain angka dari PIN itu. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komennya ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama kita bakalan unboxing di bagian depan dari surat PIN Google AdSense ya. Dan yang paling depan ini, sebelah sini itu tertulis namanya kita dan juga alamat lengkapnya kita. Kemudian di bagian pojok kanan atas, di sini tertulis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Yang di sebelah sini tertulis bahasa Indonesianya dan yang ini bahasa Inggrisnya, jelas banget ya. Dan di sini itu tertulis bayaran pos jelas postek dari Pos Malaysia International Hub. Wow, ini benar-benar surat PIN Google AdSense-nya itu berasal dari Pos Malaysia, guys. Jadi, ya wajar aja kalau seandainya lama nyampe sekitar 2 sampai 3 atau 4 mingguan karena memang ini suratnya itu berasal dari Pos Malaysia. Dan juga di bagian alamatnya kita itu di bawahnya itu tertulis banget Indonesia gitu. Waduh, luar biasa banget kan. Dan di sini di pojok kiri bawah itu tertulis banget informasi akun penting terlampir ya, karena memang ini termasuk surat penting ya, karena terdapat PIN yang bakalan kita verifikasi. Kemudian kita lanjut lagi di bagian belakangnya ya. Nah, di belakangnya ini tuh cuman tertulis Google AdSense dan juga lambangnya ya. Jadi ini yang memang dipakai para YouTuber gitu kalau seandainya mereka bikin konten tentang Google AdSense. Jadi ini tuh bener-bener lambang dari Google AdSense ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalamnya. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, ini tampilan dari bagian dalam surat PIN Google AdSense, guys. Jadi di bagian kirinya itu cuman ada lembaran biru kayak gini doang. Jadi yang paling kita perhatikan itu cuma di sebelah kanannya aja. Dan di sini itu PIN-nya kita, guys. Dan PIN dari Google AdSense ini berisikan 6 digit angka yang bakalan kita verifikasi di akun Google AdSense kita. Nah, di samping bagian PIN kita ini terdapat langkah-langkah ya yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima surat PIN dari Google AdSense. Dan di sini tertulis dengan jelas ya, selamat datang di Google AdSense. Untuk mengaktifkan pembayaran akun Anda, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini mulai dari langkah 1 sampai dengan langkah 4 yang harus kita lakukan untuk memverifikasi alamatnya kita atau memverifikasi PIN Google AdSense kita. Dan yang terakhir ini dapat ucapan terima kasih dari tim Google AdSense. Jadi nunggu surat ini, surat penting ini itu udah lama banget ya, mulai dari 2 sampai 3 atau 4 mingguan itu bakalan dapat. Dan isinya itu cuman ya verifikasi 6 digit PIN aja gitu. Jadi ini memang sejarah banget ya di per-YouTube-an aku gitu. Dapat surat cinta dari PIN Google AdSense itu luar biasa senang banget ya pastinya. Dan yang pastinya senang banget ya aku, guys, dapat surat cinta dari Google AdSense gitu ya, yang berisikan tentang PIN yang harus kita verifikasi. Dan memang ini yang selalu dinanti-nantikan para YouTuber gitu ya, karena memang ini awal dari kita bisa mendapatkan pembayaran dari Google AdSense. Itu tadi guys unboxing surat PIN dari Google AdSense. Dan memang suratnya itu simple banget ya, cuman yang paling pentingnya itu di angka PIN-nya yang memang kita harus verifikasi alamatnya di akun Google AdSense kita. Semoga video unboxing ini bisa menyembuhkan rasa penasaran kalian gitu ya. Pastikan kalian penasaran banget kira-kira isi dari surat PIN Google AdSense itu apa sih selain PIN gitu. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian gitu, kalau memang di dalam surat PIN Google AdSense itu ya memang cuman ada PIN, angka PIN doang gitu, dan langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan surat dari Google AdSense ini.
Okay, sekian video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!